Ketua PSSI Muhammad Iriawan kembali menegaskan saat kompetisi Liga 1 2021 berlangsung, pertandingan digelar tanpa penonton. Selain itu, Iriawan juga membeberkan tidak hanya dilarang datang ke stadion, namun begitu juga dengan nonton bareng atau nobar. Dua poin terkait supporter itu disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kemenpora RI, Polri, Satgas COVID-19, KONI, dan PT LIB pada Rabu 10 Februari 2021. Serta, Ketua PSSI itu menegaskan dua catatan tersebut juga buah diskusi di rapat koordinasi terkait pelaksanaan Liga 1 2021 kemarin. Hasil rapat koordinasi Liga 1 2021 masih belum memutuskan akan terselenggara, akan tetapi sudah menghasilkan pandangan kompetisi tersebut akan berlangsung pada bulan Juni 2021. Islami Yuda Pratama, KM Afis Pamekasan melaporkan.